rata-rata stabil mas ya, bang, ya. Dari daging ayam, dari Bokateja ke Segamas ke sini itu tadi ada sekitar 36 daging ayam. Ini daging sapi ya, tetap saja 130, 150, 160. Yang harga signifikan melonjak itu garam kosong itu terlalu jauh. Kalau garam daun ya tidak begitu. Ada barangnya. Siapa ini? Ini yang sedang ini 11 sama 11.5. Apa yang kemarin yang mahal banget itu garam pang. Ya. Sekarang 2.000 sekarang dari sana nanti dulu. Garam rosok semuanya. Rosok. Dalam puasa itu lah. Menaik. Untuk harga beras, ya, ya stabil pak. Berapa sekarang? Kalau yang mapan itu 12.000, kalau yang kemasan itu 13.000. Ya. Terus kalau untuk telur? Telur 30.000. 30.000 sekilo. Per kilo. Dalam rangka stabilisasi harga dan pemenuhan stok di tingkat pasar khususnya, ada beberapa upaya yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan terus mengintensifkan operasi pasar kerjasama dengan Bulog, Subdirek Banyumas, dan distributor minyak kita khususnya. Jadi operasi pasar nanti fokus pada beras dan minyak kita. Insya Allah dengan operasi pasar ini akan cukup signifikan untuk mempengaruhi harga. Yang kedua, kita akan mengumpulkan teman-teman distributor besar barang kebutuhan masyarakat, ada 8, untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pemahaman lah, agar tidak ada menahan stok barang di gudang dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersama Satgas Pangan Purbalingga, kita akan mengintensifkan untuk melakukan monitoring. Tidak hanya soal monitoring harga, tapi juga monitoring terhadap kualitas perdagangan, khususnya barang-barang dalam kemasan. Nah, ini biasanya menjelang Idul Fitri, ada parcel, ada barang dalam kemasan lainnya, nanti kita akan monitoring untuk memastikan bahwa kualitas barang yang diperdagangkan memang layak untuk diperdagangkan.